Gimana pas kerja ini bakal masuk di album ini. Jadi juga sebagai sebagai clue lah, sebagai clue bahwa musiknya Symphony kali ini gini arahnya. Kalau di album pertama kan ya singlenya Akan Dia itu kita memang bermain di 90s terus awal 2000-an lah ya, kan musik masa-masa seperti itu. Nah kali ini lebih dalam lagi kita masuk ke era 70-80-an. Okay. Jadi ini sebagai petunjuk juga buat penikmat musik Symphony bahwa nanti next albumnya saling berbagi cerita, melepas senja menyambut fajar saat tua nanti. Ya itu tadi kita kita juga ini dalam rangka pembuatan video klip juga. Oke. Jadi sambil bikin video klip kita juga ada musiknya, ada komposisi juga. Sebelumnya ini siapa yang menciptakan terus juga penggarapannya berapa lama? Yang nyiptain kita bareng-bareng ya. Iya. Pengerjaannya itu kurang lebih 6 bulanan. Nah, memang lepas ini juga agak lama ya, karena kita proses di situ juga kita pengen dapetin sound yang seperti yang kita inginkan. Nah, di sini kita pengen dapetin sound yang Hmm. Boleh dijelasin lagi nih buat Scoper yang apalagi cewek-cewek nih biar tahu makna terdalam dari melepas senja ini apa sih. Jadi keinginan dari Symphony dari melepas senja itu adalah suatu keinginan kita benar ya, dari perempuan akhirnya dan dari sekarang sampai nanti kita tetap sama pasangan kita tuh. Ngabisin waktu, ngabisin berbagi suka dan duka, menjalani kisah dan sisa hidup bersama hanya dengan satu hal yang sederhana, menikmati senja bersama pasangan ya. Jadi ini udah sekarang tinggal proses editing, kemarin udah dari syuting di Jakarta sampai Jakarta. Jadi memang tujuannya destinasi akhir dari video klip ini adalah Jogjakarta. Jogjakarta, siangnya di Jogja. Nah, siangnya di Jogja. Matahari, paginya di Jakarta. Asik. Salah satu spot buat bisa melihat sunset di Jogja pokoknya kemarin. Bercukalah di saat kita tua nanti, bebaskan diri.